love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Cuaca hari ini terik banget ya, hot banget gitu loh rasanya. Rasanya jadi pengen review hot item juga yang ada di King Gallery. Dan by the way, di King Gallery ready stock banyak banget unit baru yang super hot item. Menarik banget untuk kita review seperti yang ada di kanan dan kiri Anggi, teman-teman semua. So, kalian udah tahu kan Anggi mau review SUV apa? Makanya kalau teman-teman penasaran, stay tune sampai video. Jangan sampai di skip, tontonin sampai akhir ya. Dan jangan lupa untuk selalu support kita dimanapun kalian berada dengan cara like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. Jadi unit yang akan Anggi review kali ini adalah SUV unggulan favorit dari Honda. Yaitu tidak lain tidak bukan, sebelah kiri Anggi kita punya Honda CR-V Turbo Prestige tahun 2019 warna putih. Untuk spesifikasinya masih tangan pertama, kilometernya 35.000-an. Dan ini pajaknya ini bulan 10/2024, nopolnya genap ya teman-teman. Dan di sebelah kanan Anggi ini adalah versi yang setelah faceliftnya. Di sini kita punya Honda CR-V Turbo Prestige Sensing tahun 2022 warna hitam. Untuk spesifikasinya masih tahun pertama, kilometernya 28.000-an. Dan pajaknya dia bulan 6/2024, nopolnya juga genap ya teman-teman. Nah sebenarnya kalau misalkan dilihat generasi, ini sebenarnya masuknya generasi 5 dan generasi 6 ya. Karena yang generasi 6 ini tuh udah berubah ke yang sensingnya aja sih. Tapi untuk basically, si bagian eksteriornya tuh kalau misalkan kalian lihat sekilas tuh hampir mirip aja, kayak sama-sama satu generasi ya. Memang perubahannya tuh nggak yang sangat signifikan gitu sih. Oke, untuk bagian depannya tampilannya tetap sama ya, luxury premium dan juga sportingnya masih dapat juga ya. Dan mobil SUV ini compact banget juga teman-teman. Di bagian depannya sudah ada grill chrome-nya, lampunya sudah LED projector. Ya, tampilan lampunya sih masih sama, ya kan? Dan juga di bawahnya running light ya, ada running light-nya, jadi bukan fog lamp karena memang lampunya udah di sini semua, terang, dan di bawahnya hanya running light. Oke, bagian bodi depannya ini masih sama ya. Dan yang kanan hitam, yang kiri putih. Nah, lanjut lagi ke bagian velg, yang velgnya ini berubah. Ya kan, berubah dia untuk velgnya sama-sama two-tone color, cuman bentuknya yang berbeda ya. Nah, untuk yang si 2023 sensing ini, dia ukuran bannya 235/60 ring 18. Nah, kalau yang 2019 ini 235/60 ring 18. Jadi, untuk ukuran bannya sendiri masih sama, hanya perbedaannya di velgnya aja. Cuman bannya dua-duanya masih tebal banget juga ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Nah, di bagian spionnya, dia sudah spion sen. Dan yang pastinya sudah retractable. Dan lanjut di bagian window-nya, di bawahnya ada
room yang sangat menampakkan kesan elegan dan luxury. Terus di bagian handle pintunya, dia masih sama-sama one color, senada dengan warna body. Dan ada sensor auto locknya juga ya. Nah terus di bagian windownya sendiri, dia dikelilingin oleh si listrum-listrum ini ya. Jadi tampaknya tuh mewah banget. Dan untuk ukuran mobil SUV ini cukup apa ya, berisi. Dan juga dia ini compact gitu loh, jadi nggak terlalu panjang, yang nggak terlalu lebar juga. Dan di bagian kaca filmnya juga udah ada ya, dia menggunakan V-Cool, udah cukup gelap. Nah, kalau misalkan kita lihat ke bagian interiornya joknya masih sama ya, masih sama joknya. Dia sudah kulit, udah electric seat juga. Ada aksen-aksen wood panelnya juga di bagian interior. Head unitnya sama-sama sudah Android, sudah touchscreen, bisa sambungin ke Bluetooth juga. Cuman memang ada perbedaan desain si head unitnya sih dibandingin 2019 dan 2023. Tapi overall masih sama ya, kayak kisi-kisi AC-nya, terus lagi kontrol AC-nya masih sama. Hanya yang bedanya adalah si head unitnya sendiri. Terus karena ini dia sensing, jadi ada sensornya itu di atas loh. Jadi kalau misalkan kalian sensing itu, kalau kalian nih setir ngantuk ya kan, nah kalian itu akan lebih safety karena si mobil yang sensing itu dia udah bisa nge-track garis ya. Jadi kalau misalkan kalian ngantuk di jalan, si mobil kalian tuh akan auto ngarahin kalian ke jalan yang benar gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian agak oleng gitu kan, atau kalian di belakang mau nabrak misalkan gitu kan, atau kalian mau nabrak yang di depan juga, itu dia akan auto stop kayak gitu ya. Oke, dia sama-sama udah ada economic mode juga, jadi memperirit bahan bakar juga. Dan ini juga sama-sama 1500 turbo, jadi itu juga tenaganya besar, teknologinya udah lebih canggih daripada versi-versi sebelumnya. Dan yang pastinya cukup irit ya, udah turbo 1500, irit banget, dan mesinnya juga keren banget ya. Kayak gitu, oke. Dan juga unsur kesafetyannya, dua-duanya sama safety-nya ya. Airbag-nya ada banyak di depan maupun di tengah. Oke, untuk baris keduanya, dia juga ini ya, luas banget legroom-nya. Headroom-nya juga luas dan dua-duanya sama-sama sudah prestige. Jadi sudah ada sunroof-nya dan itu masih berfungsi dengan baik juga ya teman-teman untuk sunroof-nya sendiri. Oke, dan di baris ketiganya pun sama, dia juga sangat luas juga. Jadi ini mobil yang pas banget untuk kalian pakai sehari-hari bareng family kalian, atau kalian mau keluar kota bareng family pun masih oke, karena mobil ini cukup tinggi, nggak yang terlalu ceper. Jadi kalau misalkan dibawa ke perkampungan atau ke daerah yang jalannya terjal tuh masih aman ya. Dan juga Honda sekarang bengkel resminya kan banyak di mana-mana, dan perawatannya juga sangat mudah banget. Jadi kenapa enggak kalian harus milikin salah satu mobil SUV dari Honda ini. Oke, sekarang kita intipin bagian belakangnya. Oke, sekarang kita bahas ke bagian belakang. Bagian belakangnya kalian bisa lihat ini masih sama ya, masih sama semua. Udah ada rear parking kameranya, ada chrome-chrome juga, defogger juga ada, sensor parkir juga ada. Sekarang kita intipin di bagian bagasinya. Bagasinya udah power back door ya keduanya ya. Dan karena memang dia ini tiga baris kan, jadi kalau kalian fungsikan baris ketiga untuk kursi penumpang, memang kalian hanya punya space sedikit banget kayak gini. Tapi kalau kalian nggak fungsikan baris ketiga, kalian bisa lipat aja. Nah, ini bisa dijadikan untuk penyimpanan barang ya, kayak gitu. Dan ini electricalnya masih berfungsi dengan baik juga ya. Ban serep juga ada, nggak pernah turun. Dan dia punya double exhaust ya, mau yang ini ataupun yang itu. Karena masih sama sih, ini kalau nggak salah memang masih satu generasi, yang bedainnya tuh hanya sistem kesafetyannya di sensingnya itu sama, ada beberapa sedikit aja sih. Tapi kalau overall eksterior kalau kita lihat tuh dia hampir mirip gitu loh, bahkan mirip banget, nggak ada perubahan, hanya di bagian interior dan itu pun dikit-dikit banget mungkin. Dan di bagian mesinnya juga pasti ada perbedaan ya daripada versi yang sebelumnya. Oke, untuk bagian eksterior interior tadi kita udah kupas sekilas ya kan. So pasti teman-teman penasaran nih, harga kedua mobil ini berapa? Ready stock di King Gallery pasti dikasih harga bagus. Kalau teman-teman penasaran, stay tune sampai video ya. Oke, everyone, pasti teman-teman semua udah pada penasaran nih, harga mobilnya dari Honda CR-V yang kita punya ini berapa sih? Makanya langsung aja kita kasih tahu ya, mulai dari yang 2019 warna putih dulu ya. Nah, Honda CR-V Turbo Prestige 2019, speknya ini tahun pertama,
pajaknya itu panjang dan kilometernya masih 35 ribuan, dibanderol dengan harga kredit di 399 juta selama 5 tahun dengan simulasi kreditnya, total DP-nya ini hanya di 64 juta dan angsurannya di 9.802.000 selama 5 tahun. Wow, menarik banget ya. Hanya bayar 64 juta dengan angsuran 9.800 aja bisa bawa pulang Honda CR-V Turbo Prestige warna putih tahun 2019. Ternyata mobil SUV mewah dari Honda ini nggak perlu bayar mahal lagi ya. Under 100 juta udah bisa angkut bawa pulang mobilnya. SUV premium satu-satunya ya adalah Honda CR-V. Nggak perlu diraguin lagi kenyamanannya. Perawatannya juga sangat murah banget, jadi nggak merogoh kocek yang terlalu besar. Terus lagi bengkel resminya banyak banget tersebar di seluruh Indonesia. Even nggak ke bengkel resmi pun, bengkel-bengkel yang kecil-kecil aja tuh udah bisa nanganin. Jadi udah nggak perlu khawatir untuk perawatannya. Dan yang pastinya ini irit banget dan edition terbaru ini pun ya tentunya. Oke, nah untuk yang 2019 sekian ya. Sekarang kita bahas yang 2022. Honda CR-V Turbo Prestige Sensing tahun 2022 warna hitam. Untuk spesifikasinya tahun pertama, kilometernya 28.000 dan pajaknya panjang bulan 6 ya 2024. Ini dibanderol dengan harga kredit di 559 juta dengan total DP-nya hanya 82 juta dan angsurannya di 13.792.000 selama 5 tahun. Wah, luar biasa ya. Honda CR-V tinggal pilih aja mau hitam atau putih. Yang satu harganya 64 juta, yang satu harganya ini cuman di berapa tadi ya? Harganya ini cuman di 82 juta aja. Jadi semuanya dua-duanya under 100 juta, tinggal kalian pilih aja ya mau 2019 atau 2022. Kalau kalian enggak suka warna putih, boleh kalian ambil yang 2022 warna hitam, tapi kalau kalian enggak suka yang hitam sebaliknya ya, boleh kalian ambil yang 2019 warna putih. Karena memang dua-duanya kondisinya masih bagus banget, kondisinya masih terawat banget, udah gak ada PR, gak ada dandan, tinggal langsung angkut bawa pulang aja. Dan yang pastinya ini mobil baru datang juga, dua-duanya ini datang cuma di detailing aja, udah kelar, udah cukup, tinggal angkut bawa pulang, isi bensin, tancap gas doang ya teman-teman. Dan teman-teman juga gak usah khawatir selama beli mobil bekas di King Gallery, karena di King Gallery sendiri sudah garansi semua unitnya. Garansinya apa aja? Mobil bebas tabrak, bebas banjir, kilometernya asli, mesin matic tidak pernah jebol atau mengarah ke jebol, dan surat-suratnya asli bukan duplikat. Dan jaminan yang kedua dari pihak ketiga atau autospektor. Jadi semua unit yang ada di King Gallery sudah lulus inspeksi dari autospektor. Jadi tunggu apa lagi ya? Langsung aja datang ke King Gallery sekarang juga sebelum mobil yang kalian impikan keduluan sama orang. Dan kalau kalian pengen tahu informasi detail mengenai unit yang ada di King Gallery, boleh langsung aja telepon Anggi segera sebelum kalian menyesal ya kalau ini udah terjual. Oke deh, mungkin sekian ya dari Anggi. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi referensi buat teman-teman semua yang lagi cari mobil bekas berkualitas. Carinya cuma di King Gallery. Like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. Bye-bye.